What's up guys, balik lagi bareng kita seperti biasa. Sekarang ini jam 10 pagi. Kita lagi mau jalan-jalan, kita mau ke UDAP kan, kantor lagi. Kampusnya Ciselin dulu. Tadi sebenarnya pagi gue jam 5 udah kesana sih. Tapi sekarang kita balik lagi untuk mau makan dan juga jalan-jalan ya. Yeah, it's a nice weather today. Iya, dan nih, wah cerah banget, lihat apa langitnya biru banget. Jadi kita mau ajak kalian jalan-jalan lihat kampusnya Ciselin dulu. Dan alumni sana siapa aja, Bang? Alumni sana Aisyah Thomas, Matis Taibol, siapa lagi ya? Drew Holiday. Justin. Justin Holiday. Jadi kita mau ke kampusnya mereka, so follow along with us today. Dan kita mau makan ya. Dari makan-makan dekat sana ya. Budget mahasiswa. Yo, iya. Itu pas gue kuliah di sana sering banget makan sana. Di sana katanya juga makanannya enak-enak, kemarin juga direkomend sama Edward Halim untuk coba makan di U District namanya. So excited to for today, so let's go. One of the last days ya, yeah, yeah. Udah tinggal 2 hari lagi sih di sini. Sedih. But we'll be back soon. Back, yes. And winter activities. Wah, gak tahu tuh. Dingin banget. Hujan-hujan. Nah, sekarang kita lagi menuju ke Link Rail untuk menuju ke... Ngos-ngosan terus. Iya, gue ngos-ngosan, gue naik tangga. Well, yeah, let's go guys. Kita udah nyampe di stasiunnya UDAP. Dan ini nih, gue suka nih. It's a good day to chase your dreams. Very nice quote. Motivation every day. Ya gak, Beb? Setiap hari harus mengejar mimpi ya? Yes. Yes. Let's go. This is your home? Yeah, tapi pas gue masih kuliah di sini belum ada ini. Jadi ini fasilitas baru dan kayak mirip MRT Singapura, coba lihat. Iya. Nih. Biasanya kita tap. Iya. Di kuning, yang kuning itu. Jadi. Anginnya kencang banget, hati-hati Beb. Tapi ini anginnya kencang banget. Wow, ini anginnya kencang sekali. Kita menuju keluar ke University of Washington. MRT ya? Ya, mirip MRT sih. Baru banget. Masih baru stasiunnya. Terus banyak banget kameranya. Iya. Ya. Dan kita sekarang keluar di sini. Kita ke kanan, kalau ke kanan itu, oh ini belum. Dan, oh ke kiri Beb. Langsung stadion football. Dan ada musik ya dari dalam. Ada bunga? Oh bukan, lagi bersih-bersih kayaknya. Aku graduation di sini, Beb. Kamu graduation di sini, nah ya, ini adalah tempat. Wisudanya apa di dalam sini? Nah, Ciselin, wisudanya. Pas dia buka, di tahun yang dia buka, gue graduation di sini. Wah, mantap. Wah, amazing sih. Rasanya apa, Beb, ada di lapangan, Beb? Wah, lama sih. Lama nunggunya. Terus mami udah kesakitan. Jadi dia ngoceng-ngoceng. Gue yang kayak di wisuda tengah-tengah, gue gimana cabut. Tapi banyak kan, soalnya wisudanya ribuan orang. Oh iya, tapi ini gila, ini keren banget sih stadionnya. Wow, stadion football. Kapan-kapan pengen sih nonton sih. Alumni gak bisa beli tiket, gak bisa dapat tiket. Bisa, kayaknya bisa deh. Okay. Cuman you just have to find out how. Okay, ini goes into, this bridge goes into the UDAP. Ini ke UDAP nih ya? Yeah. Okay, kita naik bridge-nya sekarang. Journalism. Okay, boleh. Building, yang paling gak ada modal. Dan yeah. Journalist tuh gak cuan. Gak cuan nih, kok. Iya kan, you know. Iya sih, that's my job. Dan kita lihat nih, gila. Kampusnya bagus banget cuy. Ini ada pohon-pohonnya. Wow, itu ada air mancurnya. Oh my god. Ini guys, ada air mancurnya. Merupakan salah satu kampus terindah kayaknya sih di Amerika ya, Beb ya. Dan ini gedung-gedungnya. Enggak bias lah. Bagus lah, lihat deh arsitekturnya. Iya. Ini kayak Gothic Roman gitu. Iya, ini kayak keren. The modern one. Yang mana modern? Yang ini modern nih. Ini kayak kerajaan-kerajaan Eropa gitu dulu ya. Yes, ini bisa santai, duduk, sambil ini mantauin air mancur. Very therapeutic. Yeah. Sambil mikirin seberapa beratnya hidup. Atau kita harus kerja sekeras apa? Harus ya, betul. To retire early. Kita sekarang lagi mau menuju ke ini dulu. Vibesnya agak kayak sunyi-sunyi. Iya. Ini cerah sih, ini Jawa. Ini mau ke kelasnya Ciselin dulu nih.
kelas journalism. Teh gila ya, hijau semua men. Wah. Ada seagull nongkrong di sini. Ini adalah communications building, tempatnya Ciselin dulu kuliah. Nggak bisa masuk ya? It's close. Jadi dulu Ciselin ambil kelasnya di sini nih, ini gedungnya nih. Tapi sekarang karena lagi masih pandemi, jadi masih ditutup, jadi kita belum bisa masuk. Jadi lihatnya dari luar dulu guys. Tapi yang penting, ini adalah kampusnya Ciselin nih. Kita sekarang ada di gedung Husky Union Building, Hub. Ini ada games area, ada food court, information center. Kata Ciselin baru buka nih, jadi kita akan masuk dan ini ternyata dibuka. So, kita lihat ya dalamnya kayak apa. Welcome home. Tulisannya, wow, this is so nice. Bagus banget ini. Tiga lantai. Ini adalah tempat belajar. Kita nggak boleh berisik. Kita nggak boleh berisik, tapi ini ada fireplace-nya, guys. Wih, so cool. Di dalamnya ada Starbucks juga, tapi tutup Starbucks-nya. Dan ini tempat murid-muridnya pada makan biasanya. Kata Ciselin sini bisa rame banget. Dan ini vending machine. Heaven. Coca-Cola. Soda. Yeah. Terserah kamu, kamu mau beli snacks. Are you hungry? Hmm, not really sih. I can eat, but... Boleh. Mau beli Cheetos atau apa. Ini gak ada. Popcorn aja apa? Boleh. Ini harganya $1.80. Bayarnya pakai ini. Bayarnya pakai apa? Kartu bisa nggak? Oke itu, siap. Akhirnya kita beli popcorn. Coba kasih lihat bungkusnya, Beb. Popcornnya apa namanya? Smart food. Smart food. Nggak ada artificial colors or flavors. No preservatives and gluten free. 160 kalori doang. 160 kalori. Itu serving size-nya berapa anjir? Oh, one packet. Dan gue beli body armor minumannya Kobe sama pemain-pemain NBA. Gue penasaran juga sih rasanya apa, so kita review dikit lah. Tapi gue penasaran sih strawberry banana ini. Harganya agak mahal nih, hampir $3. Ah, ini bukan smoothie. Kira-kira ini smoothie. Jadi ini ternyata kayak Gatorade gitu. Kayak Pocari Sweat gitu, tapi rasanya strawberry banana. Nah, what's it? Enak sih, this is pretty good, enak-enak. Tapi kalau $3 agak mahal sih. 10% ada coconut water. So this is not bad. I will get it again, tapi harganya semoga lebih murah ya kalau nggak di vending machine. Nih mau potong rambut di sini juga bisa nih langsung di HP. Gila ya, komplit banget. Sampai gunting rambut aja ada di sini. Tapi ini sayangnya bookstore-nya tutup nih. Wah, gue tadi pengen beli kaosnya Yudap nih buat pakai entar di PON. Apa? Ada di F. Ada di F. Oke, sip. Sekarang kita akan keluar dari hub-nya. Dan guys, di hub-nya sebelum kita keluar ada ini Ding Dong, Pac-Man, Street Fighter. Tapi ini gila sih. Ada bowling alley. Bisa main bowling, guys. Kalau lagi bosen, capek, kelas, penat, bikin PR, tinggal main bowling. Terus sini, ada Xbox dalam sini. Gila ya ini kampus. Beb, kampus lo gila banget ini. Gokil, men. Semuanya ada di sini. Udah kayak mall. Ini mall apa kampus sih? Gila. Ini kayak di time zone nih. Kayak di time zone. Udah punya table. Iya, gila. University of Washington. Gila, gue ngiklanin kok anak-anak Indonesia yang mau kesini nih. Soal banyak sih anak Indonesia sih di sini. But this is amazing. Gue gak pernah sih ke kampus yang ada bowling alley-nya sih. Jadi gue agak amazed ya guys ya. Dan di ruang satu lagi. Meja biliar guys. Wah, sama meja pingpong. Nih kalau hari Sabtu gitu, kalau lagi nonton college football atau nonton college basketball nih asik banget sih. TV-nya banyak, gelap sih tapi. But, man, ini student hub sih, surga sih. Surga untuk murid-murid.
nongkrong semua di sini. Apa kau weekend? Bayar. Harus bayar ya? Kayak gini. Oh iya bayar. Reserve party room. Oh, ini harganya nih. Kayak tadi gamenya juga. Tapi $10 oke lah. Bersahabat. Bersahabat lah harganya $10 patungan lah weekend. Ini pas kita lagi OTW keluar dari kampus. Wih, ini gedungnya. Bener kayak istana ya, mirip banget loh sama istana ini gedungnya. Dan ini gedung bisnis nih. Mau salah Packer Hall. Ini yang lebih modern. Kita sekarang lagi makan di restoran Thailand. Kamu pesan apa, Beb? Kue cap. Kue cap tuh apa tuh? Aku pernah denger kue cap. Kayak dia kayak spring roll gitu tapi kayak dijadiin sup. I see. Terus ada kayak fried pork and fried tofu. Non halal, sorry guys. Supnya kayak gini. Ini pedes banget, oh my god, gue demen banget. Dia super spicy mintanya, gue gak ada. Gue nasi goreng. Nasi goreng bebek. Dan ini restorannya keren. Banyak kayak apa ya? Cultural. Iya. Itu kan vintage. Vintage-vintage tempelan di jendela. Oh iya. So this is the restaurant. Pedes gak, Bu? Enak banget. Enak banget. So good. Oke, okay. So kita makan dulu ya guys ya. Kamu pesen apa? Nasi goreng bebek. Tadi udah liatin. Nah, wow. It's like agak gosong-gosong gitu ya. Iya, yeah, smells-nya gila banget. Enak banget baunya. So let's eat. Gila, nasi gorengnya sih enaknya enak banget sih. Sampai bersih guys. Tinggal daun bawangnya doang sama timun. But this is one of the best nasi goreng yang gue pernah makan sih. Kita lagi di toko Hypebeast. Dia main sama anjing ini. Nama tempatnya Lucky Dog. Jadi ini Lucky Dog-nya ini. And this is the story guys. Keren ini tokonya. Keren-keren banget. Sepatu-sepatunya juga. Kita sekarang udah ada di University Village dan di tokonya Apple. Ini toko Apple paling keren sih di Washington State. Lihat nih, ada tempat nongkrongnya, ada kursinya, sininya. Bisa menikmati matahari, pemandangan yang banyak taman ini. Wah, enak sih, bisa tempat relax. Dan ini toko yang paling keren kayaknya di Washington State. Lihat dikit lah ya dalamnya ya. Wow, this is amazing. Sampai banget sih. This is really cool. Ada screen-nya juga gede di sana. Apple selalu rame sih. Apple nggak pernah sepi sama sekali. Ini lihat HP-HP-nya. Guys, kita sekarang ini udah ada di daerah Capitol Hill sore ini. Wah, tempat tato nih. Gue pengen tato tapi masih belum tahu mau tato apa. Yang punya ide bisa tulis di comment section di bawah. Tapi yang pasti ini Capitol Hill kita lagi mau makan sama adiknya Cislin. Jadi kita mau makan restoran namanya Piang Piang Noodles. Pertama kali juga sih makan sana sih. Semoga enak ya guys. Yuk jalan lagi. Ini adalah makanannya. Wah, best seller. Wah, ini kayaknya boleh nih. Udah ngidam nih dari kemarin nih. Dan ini adalah menunya juga. Ada noodles, banyak noodles di sini. Kita kenal noodles ya. Makanannya udah sampai dan ini adalah makanan gue, chicken sandwich. Dan ini agak kecil sih, $7, agak kecil tapi semoga rasanya enak. Cheese link punya sih gila sih. Piringnya gede banget, lebih gede pada orangnya. Lebih gede pada orangnya. Dan ini ada dumplings juga. Non halal ya guys. Pancakes. Yeah, let's try the chicken sandwich. Rasa jamur, Beb. Itu makanan, itu es krimnya rasa apa? Jamur. Itu yang kamu makan? Masa enak. Rasa jamur. Coba. Coba kamu. Bukanya kok gitu banget, bro? Enak? Enak kok? Ya. Rasa jamur. Rasa jamur. Gak punya juga banyak banget. Mahal. Apa nih? Lari kemana? Scared of the ngumpet. Camera. Langsung wah malu. Jadi dengerin orang ngomong tuh. Si Peach sih. Peach. Kita sekarang
AC aja dipusingin ya. Dulu you wanna try? That is the one who always makes your AC nya doing. Wih, lincah, biskau. Wih. Aduh. Gangguin si Peach. Ini malu-malu kabur lagi, malu kamera. Peach ngumpet. Video puluh on takar. Nang ning nang. Nggak tuh di videoin Peach. Di video. Aduh. Wow. Ngam. Waduh. Digigit gua. Parah tuh. Oh iya. Panggil lagi pakai ini. Manis ya, tuh kan dipanggil mau kan? Wow, dia cepet banget. Cepet banget. Wow. Either dia cepet atau kamu yang pelan. Lambat.